Halo sahabat YouTube semua, selamat datang di channel Romansa yang akan berbagi pengetahuan tentang toko dunia. Kenapa harus tahu? Karena banyak tahu, banyak ilmu. Kali ini kita akan membahas seorang toko dunia yang berpengaruh, yakni Mr. Doug Hammarskjöld. But before I explain about Mr. Doug Hammarskjöld, ada baiknya jika sahabat YouTube klik subscribe, like, dan tanda lonceng agar lebih memotivasi kami dalam berkarya. Dan tentunya agar sahabat YouTube tak ketinggalan informasi-informasi berikutnya yang akan terangkum di channel ini. So, let's begin. Doug Hammarskjöld adalah seorang diplomat sekaligus negarawan asal Swedia yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBB kedua tahun 1953 sampai 1961 dan pernah dianugerahi Nobel Perdamaian Dunia secara anumerta pada tahun 1961. Awal kehidupan. Nama lengkapnya adalah Doug Hammarskjöld Hammarskjöld. Dia lahir di Jönköping, Swedia pada 29 Juli 1905 dan dibesarkan dalam sebuah keluarga yang berada. Ayahnya, Hjalmar Hammarskjöld, adalah seorang gubernur di Provinsi Uppsala. Riwayat pendidikan. Hammarskjöld menempuh pendidikan tingginya di Universitas Uppsala dengan mengambil jurusan sejarah Prancis. Setelah lulus, ia kuliah lagi dengan mengambil jurusan ekonomi dan hukum dengan mendapatkan gelar sarjananya masing-masing pada tahun 1925, 1928, dan 1930. Setelah menamatkan pendidikan tingginya, Hammarskjöld menuju ke kota Stockholm. Di sana, ia bekerja sebagai sekretaris di sebuah komite pemerintah yang menangani masalah pengangguran. Tahun 1933, ia telah memperoleh gelar Doktor Ilmu Ekonomi dan Universitas Stockholm. 3 tahun kemudian, ia menjadi Wakil Sekretaris Menteri Keuangan. Antara periode 1941 sampai 1948, Hammarskjöld menjabat sebagai Ketua Dewan Bank Nasional. Riwayat karir. Hammarskjöld diangkat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri pada tahun 1949. 2 tahun kemudian, ia diangkat sebagai Menteri tanpa portofolio. Selama menjabat di Kementerian Luar Negeri, ia mulai terlibat dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh PBB. Tahun 1951 sampai 1952, ia menjadi wakil delegasi Swedia dalam sidang Majelis Umum PBB dan setahun kemudian sudah menjadi ketua delegasi. Pada Maret 1953, Hammarskjöld direkomendasikan oleh Dewan Keamanan PBB sebagai calon sekretaris jenderal PBB untuk menggantikan Trifelai yang mundur. Setelah terpilih, Hammarskjöld kemudian memulai masa jabatannya sebagai sekretaris jenderal PBB. Selama masa jabatan sebagai Sekjen PBB, Hammarskjöld berhasil meredakan ketegangan yang terjadi di Terusan Suez di tahun 1956, serta konflik di Lebanon dan Laos ketika perang saudara pecah di Kongo. Ia juga berusaha meredakannya dengan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke negeri tersebut. Akhir kehidupan. Pada 17 September 1961, ketika dalam perjalanan untuk menegosiasikan gencatan senjata di Kongo, pesawat yang ditumpangi Hammarskjöld jatuh di daerah Zambia yang mengakibatkan dirinya dan 15 orang lainnya tewas dalam kecelakaan tersebut. Setelah kematian Hammarskjöld, guna menghormati segala pengabdiannya terhadap perdamaian dan kemanusiaan, Doug Hammarskjöld kemudian dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian secara anumerta pada tahun 1961. Selain itu, pemerintah Swedia juga menobatkannya sebagai salah satu tokoh terkemuka di negeri itu. Nah, itu dia sahabat YouTube, penjelasan dari salah satu tokoh dunia yang berpengaruh, Mr. Doug Hammarskjöld. Semoga bermanfaat. Thank you very much for you watching.
Don't forget, klik subscribe, like, dan tanda lonceng. See you!